bos. Jadi mau kocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Pasar Sapi yang Berketawang, Gambir, Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Dan kita bergeser di sebelah sini. Ini ada Mabur Istimewa, Mabur Super, Mas Ardi dari Parangtritis ini yang bawa. Joss, wis rapopo sak polahe wae. Ngeri ini teman-teman, tebel depan belakang, lebar kayak kaki jos, petung-petung kayak kakinya, keren. Terus bagian atas ini juga lebar, ini warna unik dan langka nih teman-teman, pantatnya loh kete-kete. Nih jenengan mas yang bawa? Enggak, tadi beli di sini. Oh, beli di sini? Oh, belinya mahal. Tak kira bawa dari rumah. Enggak, beli di sini tadi. Ini tadi udah sempat dipanjeri orang gak mas ya? Tadi mas Rofi cuma gagal. Oh, enggak. Belinya udah 18 juta. Enggak ketemu nganu? Enggak ketemu harganya? Mintanya neto, kalau enggak 18 ya dijual. Oh, terus langsung disikat jenengan? Oh. Sacet ya mas ya? Seneng ya mas, jarang mobil. Yo, dari warnanya juga unik, dari speknya juga bagus teman-teman, keren ini. Wes, kalau dari pemiliknya usia berapa mas? Usia katanya belum ada 5 bulan. Belum ada 5 bulan, pas setengah bulan. Ini ditawarkan berapa ini mas? Belinya 18, ya minta ya 20 gitu mas. Malah sih sebut kira gue tuku nih. Oh, ada yang mani nganu ya mas ya, ada yang mani munculi cul gitu ya. Badannya ya cul gitu ya. Keren nih teman-teman. Ini kayaknya juga termasuk barang langka nih teman-teman untuk di Pasar Sapi Amber Ketawang nih, khususnya di sini tuh barang langka dan jarang-jarang ada sapi-sapi seperti ini. Kalau ada pun biasanya harganya juga udah tinggi banget. Pantatnya kayak Belgian loh. Pantatnya bagus, kayak kakinya Josh. Lalu mas, Pak. Depan belakang keren ini teman-teman. Josh. Ini tetap mau dijual ya mas ya, orang-orang dipelihara ya. Biasanya kan dulu kan koleksinya mabur-mabur gini toh. Yang viral itu kan mabur-mabur. Ini ya pokoknya kayak gini. Jarang-jarang teman-teman ada pedetan keren seperti ini. Terus ini. Terus sapinya sendiri juga panjang. Terus ekornya pendek. Keren, kepalanya juga porem bertanduk. Kuku-kukunya juga kuning teman-teman. Dan Mas Ardi itu juga mintanya 20 up. Nanti kalau teman-teman kalau tertarik sama pedetannya bisa rembukan sendiri sama Mas Ardi nanti. Jarang-jarang karena wong tuku juga buka rego kulane. Ora apa-apa kan jujur ae. Barange langka wong ini mas. Heeh. Jarang-jarang. Enggak mesti nemu. Yo ben ngene ya mas ya, ben paling enggak juga calon pembelinya juga tahu kalau spek seperti ini harganya, harga belinya juga sudah tinggi ya mas ya. Nanti jadi kira belinya 15 juta ya ini. Ya asline? Keren ini, Jos.
Kok ora dingu wae, Mas? Hah? Ora dingu wae. Kurang anu ya, Mas. Kurang telaten. Kurang telaten. Kurang telaten kalau saya. Apa? Soalnya tak tinggal-tinggal itu loh. Oh, tak kira ge butuh nggo arep rabi. Oh, ora arep iki suwe ya. Oh, terus Mas Ardini juga jarang akhir-akhir ini jarang bawa pedetan yang bagus-bagus. Biasanya bawa pedetan yang bagus-bagus, terus harganya juga biasanya di atas rata-rata. Biasanya bawa wedok-wedokan ya Mas akhir-akhir ini ya, betina-betina, maceran-maceran. Untuk kali ini malah dapat dari pasar, teman-teman. Tadi waktu pertama kali itu saya dapat info sudah dipanjeri Mas Rofi, tapi mungkin nggak tahu jadi sama Mas Ardi ini karena mungkin Mas Rofi juga harganya nggak ketemu. Kalau ada yang minat Mas Adi yang tertarik bisa jabri kemana? 0896-7378-7519. Mas Adi dari Parangtritis, teman-teman. Ini potensi 1 ton mampu ini Mas ya. Amin. Dilihat pokoknya Mas. Dari kaki-kakinya potensi, teman-teman, termasuk tulangan yang besar-besar juga. Dari bagian belakang ini cukup besar-besar kak, teman-teman, kaki-kakinya. Terus pantatnya juga lebar, keren. Warnanya juga unik. Apa? Oh. Joss. Pedetan paling super. Biasanya kalau spek-spek seperti ini, kalau nggak Mas Rofi ya Mas Din Jenggot. Mungkin Mas Rofi juga sama Mas Udin nggak kuat dengan harga belinya, teman-teman. Maksudnya nggak sesuai taksirannya harga pasar. Jadi ya disikat sama Mas Ardi. Depan paling langsung dari ngeri ya. Oh, speknya wangon. Kelas khususnya. Kalau menurut Mas David gimana ini Mas pedetan ini Mas? Super Mas. Super ya. Kalau untuk potensi bobotnya berapa besok Mas? 1 ton mampu. Mampu ya. Oh dengan perawatan sama pakan yang bagus ya Mas ya. Arti pate ini apa Mas? Oh maskot toh. Mosok. Pangan sih buka. Rong puluh munggah Mas ini. Ini Mas Adi. Sekian nol sama Mas. Nggih. Ini ya lebih gede. Ya spek apa itu toh? Nggih. Paling ini ya wis masuke wis nang anu ya Mas. Kolektor ya. Masih udah penghobi. Penghobi ya Mas ya. Penghobi. Nek di lebokke nang petani ya. Kalau di masih nang petani kasihan. Biasanya kasihan petani tapi sapi prospek kayak gini kalau di barengnya di petani yang petani enggak ora mudeng perawatan ya Mas ya. Tahu perawatan kasihan sapinya. Mesake wong. Nah, ini kan posisi sapi udah sapi prospek, harganya juga udah lumayan. Dengan peliharaan yang nggak maksimal, cuma berarti tetap maksudnya udah penghobi ya Mas ya, penghobi. Sing ibaratnya masalah ragat carry ya Mas ya, masalah ragat ora awel. Perawatan. Tapi nek kayak gini masih bisa susut nggak Mas? Masih dalam arti susut karena kurang apa jenenge air susu? Masih ya. Ini sapi baru petani. Gak mungkin kalau udah bapak pemborong. Katanya usia baru 5 bulanan. Kami ini gak uka lah Mas. Anggih ini Mas Rafi gimana kok bisa ngane Mas? Mas Kira gak? Betul ini. Tanya 16.5. Ya Mas Rafi tadinya ditawar 16.5 tuh. Betul ya ini. Ini jarang-jarang Mas Rofi ini dapat apa pedetan super ini lepas, biasanya dikejar terus. Aku yang mulai aja siap persiapan kok bagusan kok.
jadi ulu rawan. Laku kamu. Iya. Banyak bakalan kan baru rawan. Pedas. Ya, pedas itu pedas. Gue tuh serang tapi nak rawan nih, setingkat resiko nih. Mis, 60% lebih oke pedas. Dari segi penyakit atau gimana, Mas? Penyakit. Pertama satu mencret. Nggih. Okay. Dua flu, Mas. Mencret ketika keluar air for. Nggih. Okay. Susutnya banyak. Drastis nggih. Okay. Bahkan kalau sampai dehidrasi ini matanya kurang 75% cara ngetolong. Jadi berujung bisa berujung kematian nggih, Mas ya? Tingkat rawanannya lebih besar. Lebih besar. Tanya Mas Rufi, ini kemungkinan masih bisa menyusup. Masih ya, masih bisa. 80% menyusup. Ngomonganku? Dari pakarnya pedetan-pedetan istimewa ya, Mas Rufi. Tapi walaupun umur segini, walaupun kalau asupannya bagus, Mas. Asupan pakan bagus, somboran mungkin udah langsung dokoh gitu. Kalau somboran langsung dokoh, resiko penyusutan daging gak sedikit. Terlalu banyak. Ya ada, tapi gak terlalu signifikan ya, Mas. Ya. Gak terlalu banget ya. Ya kemarin itu aja di rumah itu udah dokoh somboran, tetap penyusutan. Susut. Ini kayaknya jenengan ya susut, Mas. Oke, pikiran gitu ya. Oke, Mas. Ini teman-teman, pedetan paling super pada pagi hari ini punya Mas Ardi dari Perantritis. Wah, ini ada Mas Udin jenggot juga nih. Ini kok tumben-tumbenan Mas Udin. Ini gimana, Mas? Ada pedetan ini kok bisa lepas gimana, Mas? Enggak saya pegang ya, jadinya lepas, Mas. Kalau tadi bener, dipegang ya, jawab rakler. Enggak, biasanya kan Mas Udin kan kalau ada pedetan-pedetan seperti ini biasanya langsung gercep gitu loh, Mas. Harga taksirannya belum masuk apa gimana sama tadi? Bagus. Tapi ini ade. Tapi fantastik. Fantastik. Harganya terlalu fantastik. Nek orang beli buat dipelihara harga segitu oke. Penghobi ya, Mas ya. Buat pedagang mau dicarikan keuntungan. Udah. Nilainya. Buat dijual itu, Mas, lagi, Mas ya. Setuju, Mas. Setuju. Kelas. Kalau dipelihara, oke, masuk akal. Tapi kalau buat pedagang harganya maksudnya ada penghobi. Penghobi. Ya. Penghobi kan juga ada ukurannya. Sip. Semangat terus, Mas Udin. Agak lemes gitu ya, Mas Udin nih. Kayaknya rada gelo ya, Mas ya. Enggak dapat ini. Enggak sesuai taksir pasare. Ya mudah-mudahan nanti dapat yang bagus-bagus. Oke teman-teman, ini pedetan paling super pada pagi hari ini. Tadi sama Mas Hardi ditawarkan 20 up. Nah ini teman-teman, up-nya berapa teman-teman bisa jabri-jabri sama Mas Hardi. Mas Hardi tadi saya tanyain minta 20 up gitu. Oke, nanti teman-teman bisa jabri nomornya nanti saya cantumkan deskripsi video. Dari Pasar Sapi Ambar Ketawang melaporkan teman-teman pedetan paling super pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat nanti bisa jabri-jabri. Oke, lanjut. Ikutin terus.